it is back to the enforcement agencies dengan izin. Kita ada undang-undang, katakan macam case tadi yang contoh apa Alvin Lim itu, dia larikan diri ke negara lain. Kita ada undang-undang ekstradisi. Itulah tanggungjawab kita. Kita gunakan proses itu untuk tangkap dia di sana dengan kerjasama negara lain itu dan bawa dia balik. Dan itulah fundamental, satu prinsip yang fundamental. Kalau OKT di dalam negara, dia diberi ikat jamin, dia larikan diri. It's back to the police dengan enforcement agencies kita untuk cari dia, tangkap dia, bawa balik ke mahkamah, lepas tu simpan dalam lock-up sehingga perbicaraan habis. Inilah kita sudah buat berpuluh-puluh tahun. Jadi saya ingin tanya pada Yang Berhormat Menteri, apakah asas untuk pertukaran besar ini? Satu kes saja, Alvin Lim saja. Apakah impak itu kepada sistem kita yang sudah berfungsi selama ini? Inilah saya minta Yang Berhormat Menteri kena fikir dengan Jabatan Peguam Negara juga, apa yang kita buat pada hari ini terlalu drastik pada sistem kita. Dan inilah kita minta dikaji semula. Because you're doing something very fundamental to the system yang saya bagi hemat saya ialah melanggar perlembagaan kita. Itu yang saya izin. Tuan Speaker, boleh saya tanya satu soalan bersangkut dengan apa yang ditimbulkan oleh rakan saya dari Subang, iaitu berkenaan dengan the constitutionality dengan izin of this proposed amendment. Sudah jelas Tuan Speaker bahawa pindaan yang dicadangkan ini adalah kemungkinan besar, in fact, I am of the opinion dengan izin is unconstitutional. Oleh kerana ia menafikan hak seorang tertuduh itu diwakili peguam. That is a constitutional right, guaranteed. So why are we forwarding an amendment knowing that that amendment is unconstitutional? Isn't that a waste of the court's time? Bila kebanyakan kes seperti ini akan diuji di mahkamah rayuan dan sebagainya, bukankah ini akan menambahkan burden terhadap the judiciary? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugur, Yang Berhormat Kuala Selangor dan juga Yang Berhormat Subang. Okey, satu persatu. Tadi Yang Berhormat bertanya saya dengan mengenai prosedur Yang Berhormat Bukit Gelugur tadi kan, pasal prosedur, which prosedur. Actually, 425A itself sendirinya adalah satu prosedur. Dan kalau kita lihat dari segi perkataan yang digunakan, yang digunakan di sini ialah, let me go back to the... Notwithstanding the 425A, dalam kurungan 2, a court may proceed or continue with the trial and pronounce judgment in the absence of the accused, provided that the court shall not pass any of the following sentences, and so on, dengan izin yang tua. Ini adalah satu daripada cara untuk kita memberi check and balance kepada untuk mahkamah, sama ada peruntukan ini perlu digunapakai atau tidak. Kuasa itu diserahkan kepada mahkamah. Yang Berhormat kata sama ada ianya constitutional ataupun tidak. Now, kita telah berikan, yang dituduh di OKT diberikan hak itu, dia tahu tarikh bicara tetapi sengaja lari. Jadi OKT sendiri tidak mahu hak untuk didengar, tidak bertentangan dengan perkara 5. Namun begitu Yang Berhormat menyatakan ini unconstitutional. Kalau sekiranya betul-betul unconstitutional, it is apa nama arguable, boleh dipertikaikan nanti. Jadi Yang Berhormat, tujuan kita mengadakan pindaan, apa Yang Berhormat kata very draconian ke apa, itu adalah subject to, dia subjektif lah, subject to kita punya argument. Kalau sekiranya masih juga tidak baik, kita akan pertimbangkan. Ini adalah tujuan kita untuk mengadakan pindaan ini adalah untuk to resolve dengan izin masalah yang ada kita hadapi. Kita menggunakan Alvin Tan salah satu daripada kesnya, tapi ada lagi kes-kes lain yang memerlukan kita untuk membuat pindaan ini. Jadi ia tidaklah mengatakan kita tidak mengambil kira apa nama tertuduh itu, dikatakan haknya tidak
tidak di apa nama, kita tidak memberi peluang kepada mereka untuk di diberi diwakilkan oleh peguam. Saya ingat kembali tadi apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kuala Selangor tadi, seperti mana yang telah saya nyatakan, di mana ada ianya kes seperti ini melibatkan national interest. Jadi Yang Berhormat semua, kalau masih tidak bersetuju, itu argument saya pada masa ini. Kalau kita rasa masih lagi perlu di apa nama, perlu kita perbaiki nanti, insyaallah I look into it. As I said, kita mendengar, macam semalam saya mendengar hujah-hujah semua dengan teliti, dan apa yang saya rasa perlu kita bincangkan semula di peringkat kementerian, insyaallah we'll do my best, we'll do our best. Seperti mana sebelum ini, saya ingat semalam Yang Berhormat Bukit Katil pun kata, bertanya mengenai perlu dibincangkan, Kota Baru pun katakan perlu dibincangkan. Sebenarnya kita membawa bersama rakan-rakan daripada, excuse me, rakan-rakan daripada Pembangkang pun kita bawa bersama untuk berbincang. Walaupun begitu, itu tidak bermakna ianya perfect. Ianya perfect, ianya boleh kita bawakan semula untuk berbincangan lagi. Tapi it was a good start dengan izin, di mana kita membawa bersama beberapa rakan-rakan yang mewakili penama Pembangkang untuk bersama memberi pandangan. Sebab itu kita ambil kira juga komen-komen. Tapi kalau dalam hal hari ini, kalau nak ubahkan terus, nak pindahkan lagi, tidak meluluskan ini lagi, jadi ianya akan drag dengan izin masalah yang kita mana selama ini kita tunggu 2 tahun sudah untuk meluluskan rang undang-undang ini. Saya tak memaksa pihak Pembangkang bersetuju, tetapi kita ambil kira, Yang Berhormat, ya, kita ambil kira your comment semua dan kita akan pertimbangkan. Saya teruskan. Mohon Menteri, just a final clarification, boleh dengan izin, I'll make it brief. Saya rujuk balik kepada apa yang Menteri sebut tadi, Pembangkang pun telah dijemput untuk bincang dan memang itu berlaku. Saya ucap terima kasih. I like to place that on record here. Yang Berhormat Menteri adalah antara telah membuat satu yang sangat baik, dijemput wakil Pembangkang dan ada mesyuarat untuk bincang ini pada masa sesi yang dulu, bulan November tahun lepas. Tapi saya masih ingat dalam pertemuan itu kita sudah tanya kepada